Bagaimana cara mengembalikan foto yang terhapus di HP Realme? Oke, langsung aja kita mulai tutorialnya, guys. Di HP Realme kita langsung aja kita buka file saja seperti ini. Dan sebagai contoh saya akan menghapus salah satu foto. Di sini kita buka pada bagian gambar. Nah, saya akan hapus file screenshotan aja seperti ini. Dan saya akan mencoba menghapus gambar ini, dia gambar Free Fire. Hasil screenshotan aja seperti ini. Kita coba hapus, guys. Dan kita akan mencoba memulihkan kembali. Dan untuk memulihkan kembali atau mengembalikan foto yang terhapus, kita klik kembali. Di sini kita buka file saya lagi, guys, ya, seperti ini. Lalu kalian tinggal scroll ke atas seperti ini sampai paling bawah. Biasanya dari paling bawah seperti ini ada yang baru saja dihapus. Dan kita coba lihat seperti ini. Ini yang paling terbaru tadi kita hapus. Dan untuk memulihkan fotonya kita klik titik tiga dan kita klik edit. Lalu kita klik ini dia checklist dan kita klik pulihkan. Dan pulihkan satu item ini. Dan kalian bisa cek lagi foto tadi sudah kembali ke folder awalnya tadi, guys, di screenshot ini. Nah, ini dia sudah kembali ke folder awalnya. Oke, jadi seperti itu caranya, mudah sekali, semoga bermanfaat.